Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi bersama aku Ojan di channel Fafaya Gaming. Oke teman-teman, jadi kali ini Bang Ojan kembali bermain Roblox di sini, namanya IDBS teman-teman. Oke, jadi buat yang belum tahu, IDBS itu seperti CDID tapi ini versi bisnya ya teman-teman. Jadi kalian tuh bisa bermain roleplay di dalam game ini teman-teman. Pokoknya game ini keren banget, banyak banget bis-bis artis di dalamnya. Nanti Bang Ojan kasih tahu nih dalamnya. Nah, gimana caranya kita mendapatkan uang yang banyak di dalam game ini teman-teman? Oke, jadi buat teman-teman yang belum pada subscribe, subscribe dulu sekarang. Jangan lupa dinyalain tombol loncengnya, dikasih like yang banyak juga teman-teman, biar tambah semangat lagi Bang Ojan dalam membuat konten. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja play gamenya. Langsung aja guys, nggak usah lama-lama guys. Ini bisnya lagi artis ya teman-teman ya. Nah ini dia teman-teman, kita udah di dalam Adiputro teman-teman ya. Wih, ada klakson Sugeng Rahayu teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau beli bis itu di sini ya, teman-teman ya. Tempatnya di Adiputro, teman-teman ya. Keren sekali cuy. Hai, selamat datang di karoseri Adiputro. Wih, keren banget cuy. Dia pakai baju inspektor, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Untuk kalian pertama kali mendapatkan uang itu, kalian bisa langsung aja di spawn nih. Di balik peske Mang Ojan ada tulisan spawn teman-teman. Di sini ada bus spawner ya teman-teman ya. Kalian langsung tungguin aja. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah menggunakan Sugeng Rahayu teman-teman. Kita langsung berangkat aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim guys. Nah, caranya teman-teman mendapatkan uang itu, kalian tinggal pakai aja bis yang ada di sini teman-teman ya. Ada di dalam spawnan teman-teman. Nah ini aku udah menggunakan Sugeng Rahayu, otomatis uangnya dia berjalan teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, Bang Ojan udah kasih leluasa untuk campnya ya. Nah jadi kalian lihat sendiri teman-teman, gimana caranya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya guys. Kalian tinggal grinding aja, kalian tinggal jalan-jalan aja di game ini guys ya. Di sini contohnya Bang Ojan udah pakai Sugeng Rahayu, otomatis duitnya udah bertambah teman-teman. Kita langsung nyalain aja, coba nih ya basurinya guys, coba guys. Gak mau udah guys. Wih, ternyata bukan basuri tapi klakson Sugeng Rahayu guys. Mantap banget guys ya. Kita cosplay jadi driver Sugeng Rahayu teman-teman. Mantap kali cuy. Wih, keren banget nih teman-teman nih. Kita udah pakai discovery nih ya teman-teman ya. Langsung kita kasih telolet telolet telolet. Oke, kita langsung putar balik dulu guys ya. Wah, ini ceritanya kita lagi di mana nih guys? Kita ceritanya ini lagi di Priuk, bukan di Priuk, ini Pantura guys. Kenapa jadi Priuk ya guys ya? Nah itu dia guys, bis kita hilang teman-teman. Waduh, bis kita hilang guys. Kemana bis kita teman-teman? Tolong, aku nyasar. Waduh, bis kita hilang guys. Jadi teman-teman, kalian itu harus di dalam bis untuk menambah uang kalian. Kalau kita udah nggak di dalam bis, otomatis uang kita itu cuma 21.000 aja teman-teman. Jadi teman-teman itu harus lama-lamain aja di bis teman-teman. Bisa diem aja sendiri di bis atau nggak usah dijalanin. Yang penting teman-teman itu di dalam bis, otomatis duitnya itu bertambah teman-teman. Jadi seperti itu caranya mendapatkan uang yang banyak di game IDBS teman-teman. Nah mantap kan, sekarang kita jalan kaki guys ya, biar lebih sehat kita jalan kaki teman-teman. Mantap sekali cuy ya. Begini guys ya, namanya juga driver malam guys, kadang-kadang ini guys ya, aduh terlalu jalan kaki nih guys. Ini juga nggak tahu kenapa nih teman-teman, bis spawner Bang Ojan kenapa ndak bisa nih teman-teman. Seharusnya di sini tuh ada pilihan spawnnya guys ya, untuk mendapatkan uangnya guys. Ini si Luci Boy ini udah 700.000 duitnya, gile banyak juga duit dia guys. Wah ini ruko-ruko kosong guys nih teman-teman, kalau ada yang mau beli ruko nih masih kosong nih guys, kita jadi jualan guys ya. Wih, itu bis apa nih? Ini katanya bis artis guys, bener gak sih guys? Ini bis artis gak sih teman-teman? Ah, jemput aku wey. Woi, ikut wey. Waduh, aku ditinggal teman-teman. Tombong banget dia guys, aku ditinggal-tinggal teman-teman ya. Oke, kita gak apa-apa, kita coba jalan lagi ke Adiputro. Wah, ini ada jualan susu murni nasional guys. Aku coba mau beli dulu ah. Wih, ada apa tuh? Ada tukang jualan motor guys. Nah, ini guys, aku pengen beli susu murni nasional. Siapa di sini yang suka beli susu murni nasional teman-teman? Wah seger banget guys. Ini ada susu kacang asli teman-teman ya. Wih, ini ada planet bomb juga. Asik, ada Aerox cuy, Nmax sama Pario GG. Ini dia guys bisnya, Sugeng Rahayu persiapan berangkat nih teman-teman. Wih mantap. Nah kita kalau jadi penumpang itu kita juga nggak bisa ya teman-teman ya. Kita kalau jadi penumpang itu kita nggak bisa nambahin uang teman-teman. Jadi kita itu harus nyetir teman-teman. Teret 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 tuh. Itu yang keren bisa guys.
Itu yang keren, bisa dia udah bisa beli bis, kita belum teman-teman. Nah coba yuk kita mampir dulu ke Adi Putro yuk teman-teman yuk. Nah ini dia guys, Adi Putro guys, mantap kali cuy. Tuh teman-teman, kalian bisa lihat harga-harga bisnya. Kita lihat dulu dari yang paling atas, Tunggal Jaya Kids Panda, harganya 120, berapa nih? 1.200.000 teman-teman, mantap. Terus di bawahnya ada Blackpink, Asirop Maudi lebih murah guys ya. Tuan Muda juga lebih murah. New Manja Dokter Cinta, Sanjaya Trans Albino lebih murah. Nabila juga sama, Paradise juga lebih murah. Winspector 500.000 doang. Tri Putra Jaya Azalea 500.000, Sanjaya Trans Garfield 500.000. Aprilia Style 500.000, Asirop Toretto 300.000. Nah, ini yang tadi nih, bis yang tadi nih teman-teman 200.000. Ini ada Starbus juga guys, pariwisatanya kampus aku teman-teman, non artis. Nah ini ada SR3 ATJ merah. Wah jadi di sini tuh guys, nggak hanya JB5, JB3, SR3 pun ada teman-teman. Ini keren banget guys. Ada JB3 Sugeng Rahayu juga teman-teman. Ini mantap banget cuy ya. Nah ini ada SR2 tuh. Nah kan ini dia gameplay pause guys. Sepertinya memang Bang Ojan disuruh istirahat teman-teman, karena Bang Ojan ini recordnya jam 12:30 malam guys. Mungkin begitu tips and trik dari Bang Ojan teman-teman semuanya ya. Terima kasih buat yang sudah menonton video kali ini guys. Sepertinya ini internet juga bermasalah teman-teman ya. Sampai jumpa ya di konten berikutnya teman-teman. Buat yang belum pada subscribe, subscribe dulu sekarang. Jangan lupa dinyalain tombol loncengnya teman-teman. Dikasih like yang banyak biar tambah semangat Bang Ojannya dalam membuat konten. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam Busit Mania.